Transjakarta Bandung direncanakan akan terintegrasi dengan moda transportasi light rail transit dan moda raya terpadu Jakarta. Rencana tersebut targetkan akan rampung pada 2021 mendatang. Menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabanda mengatakan nantinya terdapat LRT yang terintegrasi dengan MRT yang mengantar penumpang dari stasiun MRT Duku Atas ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Halim Perdana Kusuma. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah masyarakat antar moda transportasi serta mempermudah masyarakat mengakses kereta cepat Jakarta-Bandung. Termasuk integrasi dengan KCIC, karena kalau ini nanti terjadi, KCIC itu akan nyambung dari Halim ya Pak ya, masuk ke Duku Atas. Jadi dengan LRT, dengan LRT itu nanti dari Halim diangkut masuk ke Duku Atas, di Duku Atas berintegrasi dengan MRT. Jadi kalau dari Bandung mau ke kawasan di sepanjang jalan mulai Sudirman Tamrin segala macam ya, itu bisa cepat sekali nanti kita hitung.